Jemaat sekalian, kita bersyukur sore hari ini melengkapkan proses pengenalan kawasan Taman Ismail Marzuki, dan kita berharap dengan pengenalan ini masyarakat akan lebih tahu tentang apa saja yang sudah dilakukan revitalisasi di tempat ini. Memang pembangunannya relatif komprehensif. Jadi wajah tim hari ini secara fisik nampak sangat berbeda dengan sebelumnya. Dan kita berharap ini nantinya betul-betul menjadi sebuah ekosistem kesenian yang akan menghasilkan karya-karya seni yang membanggakan, menjadi tempat untuk berinteraksi, saling belajar, saling tukar pengalaman, dan tempat bagi masyarakat untuk bisa ikut merasakan karya-karya seni yang terkurasi dengan baik. Sore ini kita melakukan semacam dialog publik dengan para pemimpin redaksi, para jurnalis, dan masyarakat umum yang diundang untuk hadir. Di sini kita jelaskan sekali lagi bahwa tujuan dari revitalisasi total Taman Ismail Marzuki adalah untuk menghasilkan ekosistem seni budaya berkelas dunia. Dan pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk membiayai aktivitas seni budaya di Jakarta di Taman Ismail Marzuki ini, sehingga para seniman bisa memikirkan karya seninya. Adapun negara hadir memberikan subsidi untuk pembiayaannya. Sampai dengan akhir tahun, Taman Ismail Marzuki ini dibiayai oleh pemerintah dan tidak dikenakan biaya untuk yang menggunakan. Dialokasikan 28 miliar sampai dengan akhir tahun. Lalu untuk menjaga kualitas standar, maka dari Dewan Kesenian Jakarta menentukan ada 6 orang yang menjadi Dewan